Assalamualaikum dulu, jumpa lagi bersama Sandril ya. Kali ini Sandril bakalan berbagi ya cara pasang MCB. Ini ada buka MCB, ada MCB sendiri tentunya, dan ini lampu untuk bebannya ya atau output ya, dan ini ada jalur inputnya dari KWH ya lur ya. Yuk kita langsung pasang saja ya lur ya. Pertama kita congkel dulu tubang ya untuk jalur output dan inputnya lur ya. Nah ini bawah. Selanjutnya kita bisa pasang MCB-nya lur ya. Caranya bagaimana? Tinggal dicantolin aja seperti ini. Lalu bagian bawahnya kita congkel sedikit ya lur ya. Kita tarik ya lur ya. Untuk pengaitnya seperti ini. Cetek. Masuk ya lur ya. Udah, gitu doang ya lur ya. Setelah itu kita bisa langsung pasang input yang dari KWH meter ya lur ya. Hitam di MCB dan kabel warna biru untuk nol ya di tembaga ini ya. Setelah input udah terpasang, kita lanjut ke outputnya lur ya, atau yang ke masuk ke rumah kita lur ya, ataupun yang akan menuju instalasi rumah kita lur ya, seperti ini. Pasang kabel warna biru pada netral ya, atau nol atau pada tembaga ini ya, kayak tadi. Lalu pasang kabel hitam untuk di MCB lur ya, kayak gini. Untuk kerapiannya saya yakin kalian bisa lebih rapi lur ya, daripada saya yang pasang kayak gini lur. Ini hanya contoh saja ya, semoga tekniknya kalian bisa lur ya. Selanjutnya kita ke bagian tutupnya ya. Tutup box MCB, sebenarnya di sini ada lampu indikator ya lur, namun di sini karena kabelnya tidak ada satu ya, tidak saya pasang lur. Tapi kalau kalian mau pasang nih kabel yang dari ada resistornya dari lampu ya, masukin ke MCB bagian atas atau output ya, terus nolnya di bagian tembaga itu ya, kayak yang lainnya. Setelah input dan outputnya terpasang, kita bisa langsung coba ya lur ya. Apakah nyala atau tidak, lihat di touchpad ada ya, strobnya nih nyala. Lalu kita langsung naikkan aja seperti ini. Nah udah nyala ya, gampang banget bukan lur, kalian juga pasti bisa ya. Lalu kita bisa pasang tutupnya, tinggal dimasukin dari bawah celup gini, terus ditekan ya seperti ini. Udah
Semoga video singkat ini bisa bermanfaat ya lur ya, untuk kalian yang belum pernah pasang MCB dan box MCB-nya. Terima kasih, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.